Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, teman-teman. Saat ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Gubeng dan hari ini saya akan kembali ke Yogyakarta menggunakan kereta api Jayakarta yang akan diberangkatkan dari stasiun Surabaya Gubeng nanti jam 14.30. Oke, kita coba check-in menuju ke pintu keberangkatan stasiun Surabaya Gubeng. Longboat berangkat. Tadi mas. Baru masuk rangkaiannya kereta api Jayakarta, teman-teman. Lokomotif dinas kereta api Jayakarta hari ini CC206-1392 di Poinduk, Yogyakarta. Kalau Jayakarta ini duksarnya, dukungan sarananya, lokomotifnya selalu menggunakan CC206 karena membawa rangkaian sangat panjang. Dulu itu rangkaiannya 13 kereta, sekarang kayaknya cuma 10 kereta. Lokomotif ada di Premium 8, seat 15A. Tempat duduknya nomor 15A. Kita lihat nanti kebalik berlawanan arah atau searah dengan kereta. Sampai juga di Premium 8 dan kita dapat nomor kebalik. Sayang sekali. Stasiun Tanjung tujuan Lempuyangan Jogja, lokomotifnya Longboat. Nanti itu diputar di Kertosono kalau nggak salah. Nah ini teman-teman, aku mau ngasih tahu. Contoh salah satu kerendeman kereta premium atau ekonomi, rangkaiannya itu kita nggak bisa nebak. Makanya kita nggak bisa milih tempat duduk yang searah dengan kereta itu nomor berapa. Premium 6, nomor 12 sampai 21 itu berlawanan arah dengan kereta. Lalu di depannya ini Premium 5. Nomor 12 dan 21-nya searah dengan kereta dan nomor 1 sampai 10-nya, ya nomor 1 sampai 11-nya itu berlawanan arah dengan kereta. Makanya kita nggak bisa bikin rumus atau mungkin ada tips-tipsnya untuk memilih kursi mana, nomor berapa yang searah dengan kereta ekonomi atau premium yang kita naiki. Harganya kalau dari Surabaya sampai Jogja, kalau itu paling 110 ribu. Tapi
kita harus bawa beli dari Surabaya ke Madiun, lalu nanti beli lagi dari Madiun ke Priangan. Harganya sama, 60 ribu. Jadi kalau di total 100 ribu. Semua kereta api yang ada tarif khususnya untuk Jogja dari Surabaya atau sebaliknya dari Jogja ke Surabaya, itu belinya harus 2 kali kalau mau kurang. Jadi harus putus di Madiun, tapi nyambung beli lagi. Kalau untuk ekonomi dan ekonomi premium itu harganya 60 ribu, kalau eksekutif 85 ribu. Kereta api Jakarta kelas premium ini, ruang untuk kakinya masih lega teman-teman, meskipun kursinya di reclining ke belakang, ini agak ke belakang ya kursinya, ini masih lumayan lega, hampir sama dengan premium yang stainless steel, cuman lebih lega lagi yang premium stainless steel, ini masih longgar lah. Kalau yang ekonomi K13 new image itu lebih sempit lagi. Untuk fasilitasnya di ekonomi premium masih sama, di sini ada wadah untuk tempat barang, botol minum atau mungkin kotak makan. Ada meja kecil di sini untuk tempat minum. Di sini bisa buat tempat handphone atau mungkin juga tisu dan lain-lain. Lalu di bawah sini ada colokan 2 buah untuk ngecas HP, laptop, iPad. Tapi ini agak mepet ya. Daripada ekonomi premium yang stainless steel, dia mejanya kan agak di depan. Tangan kita kan bisa di samping. Kalau ini mepet banget dengan kursi. Terus yang ini juga bisa di reclining. Ada tuasnya di sini untuk reclining seat. Tarik, ini bisa mundur. Lalu ada korden atau window blind untuk kalau misalkan kita silau, kita bisa tutup dengan cara ditarik. Lalu untuk melepasnya atau membukanya ditarik lagi ke bawah dan dilepas. Terus di sini juga ada capstock, cantolan untuk tempat tas atau mungkin jaket. Nah, kalau di ekonomi premium yang bukan stainless steel, di atasnya ada lampu bacanya, teman-teman. Tadi kalau yang ekonomi premium yang stainless steel itu kalau nggak salah di atasnya nggak ada lampu bacanya. Ini bisa nyala. Untuk TV ada 3 buah di depan, di tengah dan di belakang. Terus ruang untuk bagasi barang yang di atas itu juga lumayan luas, jadi bisa bawa koper yang gede. Lalu di ujung-ujung kereta juga ada CCTV-nya. Ada CCTV, jadi kereta ini aman lah kalau misalkan barang teman-teman hilang. Kita bisa mantaunya lewat CCTV, tapi jangan sampai hilang barang.
fasilitasnya juga sama teman-teman dengan kereta premium stainless steel yang lainnya seperti Sancaka, Mutiara Selatan. Wah, nggak bisa dibuka. Nah, ini tadi yang aku bilang lebih longgar kakinya karena posisi kursinya ini tidak mempet ke tembok, ke dinding. Ini apa ya, kereta apa? Rangga Jati. Terus mejanya juga masih lumayan luas tempatnya. Tapi kan ya kita naik di premium tempat saya, di premium 8. Karena kursinya itu dia mepet ke tembok, ke dinding kereta. Jadi posisi ini untuk tangan sangat mepet dengan colokan. Dan kakinya kita nggak bisa lonjor seperti ini. Jadi agak miring ini kan tadi. Jadi bedanya yang stainless steel dengan yang premium yang bukan stainless steel. Dia lebih luas lagi kalau yang stainless steel. Ruang kakinya, ruang sampingnya. Nah, terus di bagian atas itu nggak ada lampu bacanya. Beda dengan yang premium yang nggak stainless steel. Kalau yang stainless steel tidak ada lampu baca di bagian atas. Karena ini posisi untuk tempat barangnya itu lebih tinggi. Gitu. Hanya ada di yang eksekutif ya, yang stainless steel baru ada lampu bacanya. Kalau tadi kan yang premium biasa itu ada lampu bacanya, tapi ini nggak ada. Itu bedanya tapi. Cuma kalau disuruh milih, mending milih ini daripada itu. Karena nggak tahu kenapa lagi rasanya lebih nyaman. Lebih luas tempatnya daripada premium yang stainless steel. Meskipun sama-sama kelas premium ya, tapi di sini itu lebih nyaman. Karena ini juga kereta baru. Dari feedback user pelanggan yang sebelumnya menggunakan kereta premium yang belum stainless steel, ini kayak upgrade-nya lebih dibuat lebih nyaman lagi. Nah, ini teman-teman 14A, ini berarti nomor 11, 12 ya, tengah-tengahnya 11 deh, 11 sampai 21 sampai 20 itu searah kereta. Tapi di kereta saya di premium 8 tadi nomor yang saya duduki 15A itu malah berlawanan arah kereta. Ini nomor 14, nomor 15 searah dengan kereta. Jadi itu nggak bisa kita tebak kan. Satu rangkaian ini pasti beracak-acakan, mana yang searah kereta, di rangkaian mana yang berlawanan arah kereta. Jadi kita nggak bisa tahu. Ini searah kereta loh, ini di premium 10 nomor besarnya. Kalau nomor kecilnya nomor 1 sampai 10 nya berlawanan arah kereta. Sepi banget, masih banyak yang kosong. Dari 80 kapasitas 80 penumpang yang diisi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 75 tempat duduk, sisanya kosong teman-teman, silakan dipilih. Ini kalau yang di premium stainless steel nomor 1C dan nomor 20 yang paling belakang itu tetap ada jendelanya meskipun nggak full, beda dengan premium yang bukan stainless steel. Tadi kan nggak ada jendelanya ya teman-teman ya, tapi kalau yang di premium yang udah stainless steel itu ada jendelanya, ada kacanya, cuman dia ada kaca filmnya jadi gelap, beda dengan yang kaca-kaca yang depannya itu, yang ini kan gelap jadi ada kaca film. Oke, kita kembali ke premium 8. Aduh, berat sekali. Oke teman-teman, kita coba cek lagi, ini sudah jam 15.05. Kita coba cek lagi dari Madiun ke Lempuyangan tanggal 4 Maret hari ini, apakah tarif khusus kereta api Jakarta ini udah keluar di aplikasi KAI Akses. Biasanya kalau belum keluar aku ngeceknya gitu, 10 menit atau 15 menit aku cek lagi, 5 menit aku cek lagi, karena biar gak miss. Nah, ini ternyata udah keluar kan teman-teman. Jakarta Madiun Lempuyangan 60.000. Teman-teman bisa pilih mana, yang manapun, karena ini sama aja sebenarnya. Dan kita juga bisa pilih kursi, pilih kereta, mau di premium berapa, di kursi berapa, semuanya sama aja. Cuman hanya membedakan subkelas-subkelas ini, ada ekonomi C, ada ekonomi B, ada ekonomi CA. Yang dimana harusnya di harga asli itu harganya berubah, berbeda-beda, tapi ketika tarif khusus semua harganya akan sama. Cuman kayaknya aku nggak jadi beli deh, ini nggak, aku lagi di kereta, di jalan. Nah, ini kalau mau melanjut naik ke Jakarta, ini aku harusnya beli sekarang biar nggak ketinggalan nanti sampai Madiunnya nggak mepet-mepet. Karena kalau misalkan kurang dari 1 jam itu kita udah nggak bisa beli melalui aplikasi KAI Akses. Kita harus belinya langsung di loket stasiun. Kayaknya nanti aku mau naik Gajayana teman-teman. Di mana?
mana Gajayana itu berarti di Yogyakarta, bukan di Lempuyangan. Nah ini harga normalnya itu Rp450.000. Wow, tapi kita nanti akan naik kereta Gajayana dengan tarif khusus. Kita cek dulu untuk ketersediaan kursi kereta Gajayana, ternyata di eksekutif 1 masih lumayan kosong. Eksekutif 2 lumayan kosong juga. Eksekutif 3 juga kosong. Ya aman lah ya. Ini ada 100 lebih dari kursi yang kosong. Gak mungkin lah habis. Eksekutif 6, eksekutif 7, eksekutif 8 malah kosong semua. Mantap. Jadi nanti aku kayaknya mau lanjut ke tapi ke Jena dari Madiun ke Jogja nya teman-teman. Kayaknya nanti aku bakal turun di Madiun dulu. Lalu tidak lanjut biasanya di sini tuh balapan dengan kereta Doho. Kereta nggak ada, kayaknya Dohonya telat mungkin. Dia katanya kecepatan. Ini kita udah mau sampai di Kertosono, teman-teman. Nyebrang jembatan Kali Brantas. Informasikan saat lagi perjalanan kereta api Jayakarta memasuki stasiun Kertosono. Nah, ini kita menyusul kereta api Sri Tanjung yang tadi diberangkatkan lebih dulu dari Surabaya Gubeng. Jadi ternyata kereta Dohonya sudah datang duluan di Kertosono dan itu lokomotifnya baru dilepas akan diputar. Tadi yang di sebelah sana ada lokomotif, itu lokomotifnya kereta Sri Tanjung. Dadah Sri Tanjung, kita duluan. Nah itu muter lokomotif. Terus yang punyanya Doho tadi juga lagi langsir. Nah itu lokomotifnya diputer di sana, itu muter lokomotifnya Sri Tanjung. Wah ini nganjuk hujan terus banget teman-teman. Kasian kalau gak dapet peron kayak gini. Hujannya terus banget pasti basah kalau naik. Tapi kayaknya pada naik dari tengah-tengah stasiun. Kita coba cek lagi teman-teman Madiun Yogyakarta tanggal 4 Maret. Sajaknya masih ada.
Nah, ini dia tarif khusus kereta api ke Jayana Rp85.000 dari Rp450.000 jadi Rp85.000. Mantap banget. Oke, kita booking, kita nanti nyambung kereta api ke Jayana. Ini kita pilih tempat duduk 2, 3, berapa ya? Mungkin 6 aja. 7 aja lah, enggak belakang enggak apa-apa. Nomor 6 CD. Oke, kita booking. Kajayana Madiun Yogyakarta harganya Rp85.000. Tinggal bayar. Oke. Oh ya, pastikan teman-teman sudah vaksin booster vaksin 3 ya untuk naik kereta api jarak jauh jika usianya lebih dari 18 tahun dan vaksin 2 jika usianya antara 13 sampai 17 kalau nggak salah ya. Nanti coba tak cantumin syarat naik kereta api jarak jauh tahun 2023. Jadi kalau sekarang sudah tidak berlaku antigen ataupun tes PCR. Sudah terbooking aman Gajayana KA71 Madiun Yogyakarta. Nanti diberangkatkan dari Madiun jam 18.18 sampai di Jogja jam 20.09. Ya, sampai 2 jam ya. Harganya ponco dewe Rp85.000 dari Rp850.000 jadi Rp85.000. Mantap sekali. Terima kasih Kak. Oke teman-teman, saya sudah tiba di stasiun Madiun. Nanti akan ganti kereta. Perjalanan saya dari Surabaya menuju ke Jogja sudah sampai di separuh perjalanan. Akhirnya saya memutuskan untuk turun dulu di stasiun Madiun dan tidak melanjutkan perjalanan menggunakan kereta api Jayakarta. Nanti kita akan sambung ke video berikutnya di part 2. Saya akan memulai perjalanan dari stasiun Madiun menuju ke Yogyakarta menggunakan kereta api Gajayana. Nantikan video part selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.